السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواليه والاه بعد صحبة صفة يعني رحمة الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم في رواية البخاري من حيث البركات والذي نفس محمد بيده لخلوص فم الصائم أطيب إلى الله من ريح Bisa'in farhatan yafrohuhu ma ida abdur farihah wa ida rabbahu farihah bissawihi. Taba Sofa yang berbahagia demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Rasulullah saw Wasallam bersumpah bahwa jiwa beliau di tangan Rasul, di tangan Allah Subhanahu Wa Taala dia menyatakan bagaimana kebenaran apa yang dia sampaikan ini sungguh orang yang berpuasa akan diganti bau mulutnya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi dari wanginya minyak kasturi. Seorang yang berpuasa menahan lapar dan haus dari pagi dari sejak fajar sampai dengan sore hari. Perut yang kosong dalam waktu yang lama maka akan menimbulkan bau yang tidak enak, bau yang dibenci oleh kita. Pasti kita tidak suka terhadap orang yang dalam keadaan berpuasa aroma bau yang keluar dari mulutnya. Tapi ketahuilah sesungguhnya bau yang keluar yang tidak mengenakan itu yang tidak kita sukai itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyebutkan dalam, melalui hadis Nabi wasallam ini bahwa saya nanti bau itu akan berubah menjadi lebih wangi bahkan dari minyak, minyak kasturi. Karena bau itu muncul dari perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bau yang demikian muncul karena dia kemudian menjaga makan dan minum karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis yang lain, dalam hadis Imam Ahmad, Rasulullah SAW menjelaskan di mana Allah Subhanahu berbangga di hadapan malaikat ketika menyaksikan para jamaah haji yang sedang ngukut di padang Arafah. Ketika dia melihat kemudian bagaimana jamaah haji dalam keadaan rambutnya kusut, kemudian pakaian pakaian ihram yang kemudian kotor berdebu. Karena rambutnya kusut dan, dan kemudian pakaian yang kotor berdebu itu adalah karena ketaatan kepada Allah Subhanahu taala dan Allah bangga terhadap hamba yang melaksanakan ketaatan itu. Sahabat sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya bau yang tidak enak dari dari mulut kita sesungguhnya itu adalah lahir karena ketaatan yang kita lakukan kepada Allah. Sehingga hendaknya kita kemudian tidak membenci orang yang kita dapat di bau mulutnya dalam keadaan tidak mengenakan dalam keadaan dia berpuasa. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada kita Oh, bau mulut orang berpuasa lebih wangi daripada minyak kasturi. Kemudian dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala pun melalui Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan farhatan ya Bagi orang yang berpuasa ada dua kenikmatan yang dia dapatkan. Ida abtara fariha ketika dia berbuka dia berbahagia, dia bergembira. Bahkan mereka bersemangat sekali menyaksikan kapan datangnya waktu maghrib itu. Sehingga dia kemudian ketika datang azan maghrib dia bergembira dan kemudian lebih bergembira lagi nanti ketika kemudian dia datang menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia menerima pahala puasa yang begitu besar. Bahkan Allah sebutkan pahala puasa tidak tidak disebutkan jumlah pahalanya, tapi Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya karena Allah akan memberikan bisa jadi dengan alasan ibadah puasa ini balasan yang begitu besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala puasa dan menjaga kemudian makanan minum kita sehingga kemudian menjadi saksi bau mulut yang keluar dari mulut kita adalah bau yang wangi. Demikianlah sahabat sopan yang mati Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu